5 tokoh yang bisa menghancurkan tameng Captain America. Apalah arti seorang Captain America tanpa tamengnya? Disebutkan terbuat dari vibranium, bahan yang diyakini lebih kuat dibanding adamantium, logam, pembuat tulang, dan cakar Wolverine. Tameng Captain America nyaris tak dapat dihancurkan, bahkan hantaman Hulk atau Palutor, Mjolnir, seperti dalam adegan pertama The Avengers, tidak dapat menghancurkan tameng tersebut. Pada awal kemunculan Captain America, tamengnya berbentuk segitiga menyerupai badge dan terbuat dari bahan anti peluru. Namun muncul kritik dan penerbit lain karena tameng itu bentuknya mirip dengan desain baju tokoh superhero mereka, The Shield, yang terbit 14 bulan sebelum Captain America. Akibat kritik tersebut, kemudian bentuk tamengnya diubah menjadi lingkaran seperti sekarang, yang terbukti ternyata lebih disukai penggemar Captain America. Namun benarkah tameng vibranium tersebut tak dapat dihancurkan? Ternyata tidak. Karena ada beberapa tokoh komik Marvel yang berhasil menghancurkan tameng Captain America. 5 dari mereka adalah Molecule Man. Dalam komik The Avengers, Januari 1982, Molecule Man menggunakan kekuatan mengontrol benda miliknya untuk menghancur leburkan tameng Captain America. Korban Molecule Man saat itu bukan hanya tameng, tapi juga Palutor, baju tempur Iron Man, dan papan selancar Silver Surfer. Molecule Man kemudian menyusun kembali Palutor, tameng Captain America, dan papan selancar Silver Surfer. Tapi dia tidak dapat melakukan yang sama terhadap baju tempur Iron Man karena sirkuit listrik di dalamnya sulit dia paham. Dr. Doom. Dalam komik serial Secret Wars yang terbit antara tahun 1984 dengan 1985, diceritakan bahwa Dr. Doom berhasil meremukkan tameng Captain America yang dilemparkan ke arahnya. Ketika itu, Dr. Doom mencuri kekuatan dewa bernama Beyonder dan membuatnya menjadi sulit dikalahkan. Saat Dr. Doom berhasil dikalahkan dan Beyonder berhasil mendapatkan kembali kekuatannya yang dicuri, Captain America diberikan satu permohonan untuk dikabulkan, dan itu digunakannya untuk memperbaiki tameng yang telah diremukan Dr. Doom. Thanos. Dalam komik miniseri The Infinity Gauntlet yang terbit tahun 1991, Thanos yang mendapatkan kekuatan luar biasa dari sarung tangan tanpa batas atau Infinity Gauntlet berhasil menghancurkan tameng Captain America hanya dengan satu pukulan. Tameng tersebut kemudian dikembalikan kondisinya seperti sedia kala saat cucu Thanos, Nebula, berhasil menguasai sarung tangan tanpa batas dan mengembalikan semua yang telah dihancurkan atau dibunuh Thanos dalam rentang waktu 24 jam kebelakang. King Thor. Dalam komik Thor volume 2 seri ke-73 Januari 2004, King Thor yang telah mewarisi tahta Odin dan memiliki Odin Force, kekuatan Odin, mengamuk saat Asgard diserang oleh para superhero bumi. Para superhero bumi menyerang Asgard untuk menuntut pertanggungjawaban Thor sebagai dewa karena telah berlaku tidak adil terhadap para manusia. Kemampuan King Thor dan Loki tidak dapat ditandingi oleh para superhero ini. Berturut-turut Wolverine, Hulk, dan The Thing tewas di tangan King Thor, sebelum akhirnya dia berhasil membunuh Captain America dan menghancurkan tameng vibraniumnya. The Serpent. The Serpent salah satu dewa Asgard dan saudara dari Odin, dengan mudah menangkap dan menghancurkan tameng Captain America dengan tangan kosong. Diceritakan bahwa kemudian Thor membantu Captain America dengan menjatuhkan palunya ke bumi, dan selanjutnya Captain menghadapi The Serpent menggunakan Mjolnir. Tameng Captain kemudian diperbaiki oleh para kurcaci Asgard dengan menambahkan bahan baku Asgard yang menjadikan tameng itu lebih kuat dari sebelumnya. Demikianlah para tokoh komik Marvel yang pernah menghancurkan tameng Captain America. Bukan tidak mungkin, suatu hari nanti daftar nama mereka akan bertambah.